Semangat Inovasi. Halo, saya Mardani, dosen di Departemen Ilmu Komputer dan Elektronika Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Gadjah Mada. Kita bertemu di modul kedua dari mata kuliah Analisis Big Data. Setelah modul sebelumnya, kita membahas mengenai Big Data sebagai teknologi, metode, dan strategi. Maka pada modul ini kita akan belajar bagaimana mengidentifikasi konsep dan karakteristik dari Big Data. Pada definisi sebelumnya, mungkin teman-teman sudah tahu ya dan juga menangkap bahwa big data itu punya ciri-ciri mendasar, yaitu high volume, high variety, dan high velocity. Nah, pada kesempatan ini saya akan lebih menjelaskan lebih dalam mengenai karakteristik yang akan kita bagi menjadi 5 V. Yaitu volume, veracity, velocity, kemudian veracity, dan juga value. Ya. Dari situ nanti kita akan bahas satu persatu, sehingga teman-teman nanti benar-benar memahami apa makna volume, apa makna velocity, apa makna variety, apa makna velocity, apa makna value dari sebuah big data. Sehingga nanti ketika teman-teman bisa mengetahui itu karakteristiknya, maka ketika kita mendapatkan case, atau mendapatkan di hadapan kita ada beberapa data dengan karakteristik tersebut, maka pada saat itu kita bisa mengambil keputusan bahwa kita bisa menggunakan atau mendekati data itu diolah dengan pendekatan big data. Beberapa submodul sudah disiapkan, dan kita akan mempelajarinya satu persatu. Semangat inovasi!